Warga Jalan Kirai Cipete Utara digegerkan penemuan M4 YAT pria yang masih menggantung. Pagi hari ini 26 Maret 2022 pukul 10.45 warga Jalan Kirai RT 006 RW 01 Cipete Utara dikejutkan dengan penemuan mayat seorang laki-laki yang masih menggantung di kamar kosnya. Korban ditemukan oleh tetangganya yang curiga karena mencium bau tidak sedap yang berasal dari kamar korban. Kemudian penemuan mayat tersebut dilaporkan ke Bimas Kelurahan Cipete Utara dan diteruskan ke Polsek Metro Kebayoran Baru. Identitas korban yang bernama Mayupri ini kemudian dibawa ke RS Fatmawati.